Hai hai Fauna Squad. Fauna Squad tahu kan tentang hewan pengerat? Salah satunya adalah tikus. Pastinya Fauna Squad di rumah sudah tahu ya dengan tikus. Tapi tidak hanya tikus loh, ada beberapa hewan pengerat lainnya. Dan kami sudah merangkum beberapa hewan pengerat dengan fakta unik mereka masing-masing. Sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng dan subscribe channel YouTube Faunastic. Berikut adalah 10 hewan pengerat terbesar di dunia. Yang pertama, kapibara. Kapibara adalah hewan pengerat terbesar di dunia dan dapat ditemukan di Amerika Selatan. Mereka dapat mencapai berat hingga 66 kg dan tinggi hingga 60 cm. Kapibara memiliki ciri khas yaitu hidung yang besar dan telinga yang sangat panjang. Yang kedua, tikus bambu. Tikus bambu adalah hewan pengerat terbesar yang dapat ditemukan di Asia Tenggara. Mereka dapat mencapai berat hingga 6 kg dan panjang 60 cm. Tikus bambu sering kali menjadi sasaran pemburu karena dagingnya yang dianggap lezat. Yang ketiga, tikus raksasa. Tikus raksasa adalah hewan pengerat terbesar yang dapat ditemukan di Afrika dan dapat mencapai berat 1,2 kg. Tikus raksasa memiliki ciri khas yaitu hidung yang panjang dan ekor yang pendek. Yang keempat, bajing kelapa. Bajing kelapa adalah hewan pengerat terbesar yang dapat ditemukan di Kepulauan Pasifik dan Hindia Barat. Mereka dapat mencapai berat hingga 4 kg dan memiliki cakar yang kuat untuk memecahkan kelapa serta benda keras lainnya. Yang kelima, tikus raksasa Afrika Timur. Tikus raksasa Afrika Timur adalah hewan pengerat terbesar yang dapat ditemukan di Afrika dan dapat mencapai panjang hingga 90 cm. Mereka dikenal dengan bulu yang tebal serta ekor yang sangat panjang. Yang keenam, tikus kanguru. Tikus kanguru adalah hewan pengerat yang dapat ditemukan di Amerika Utara dan tikus ini memiliki ciri khas yaitu kaki yang panjang dan ekor yang pendek. Mereka seringkali hidup di padang rumput dan juga gurun. Yang ketujuh, tikus air raksasa. Tikus air raksasa adalah hewan pengerat terbesar yang dapat ditemukan di Amerika Selatan dan hidup di dekat sungai serta danau. Mereka dapat mencapai berat hingga 1 kg dan memiliki bulu yang lebat untuk menghindari air yang dingin. Yang kedelapan, tikus air raksasa Sulawesi. Tikus air raksasa Sulawesi adalah hewan pengerat terbesar yang dapat ditemukan di Indonesia dan hidup di sepanjang sungai serta danau. Mereka dapat mencapai panjang hingga 60 cm dan memiliki bulu yang tebal. Yang kesembilan, tikus hutan Afrika Barat. Tikus hutan Afrika Barat adalah hewan pengerat terbesar yang dapat ditemukan di Afrika dan hidup di hutan tropis. Mereka dapat mencapai berat hingga 1 kg serta memiliki bulu yang lebat untuk menghindari suhu yang dingin. Yang kesepuluh, tikus Sumatera. Tikus Sumatera adalah hewan pengerat terbesar
yang dapat ditemukan di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera. Mereka dapat mencapai panjang hingga 45 cm dan memiliki bulu yang halus serta tebal. Tikus Sumatera hidup di hutan hujan tropis serta seringkali menjadi sumber makanan bagi penduduk setempat. Itulah 10 hewan pengerat terbesar di dunia yang memiliki ciri-ciri serta karakteristik yang unik. Hewan-hewan ini seringkali menjadi objek penelitian dan perhatian karena ukurannya yang sangat besar serta kemampuan adaptasi mereka di lingkungan yang berbeda-beda. Untuk Fauna Squad di rumah, kalian jangan lupa untuk selalu pantengin terus channel YouTube Faunastik dan tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa!